Friends, hari ini Miss Rizky mau mengajak kalian untuk membuat sesuatu. Membuat apa itu, Miss? Nah, Miss Rizky mau membuat sebuah layang-layang. Ada yang tahu nggak layang-layang itu apa? Nggak tahu? Oke, Miss Rizky mau kasih tahu. Layang-layang itu adalah alat yang untuk bermain yang terbuat dari kertas dan bambu. Cara bermainnya, kalian harus bermain itu di lapangan yang luas. Ada nyanyinya juga loh. Nanti Miss Rizky tunjukin ya gimana cara menyanyinya. Ups, mau nyanyi sekarang? Boleh deh nyanyi sekarang. Linknya ada di sini ya. Habis itu kita nyanyi bersama-sama Miss Rizky. Oke, dilihat dulu ya linknya. Let's check it out. Oke, sudah lihat kan tadi lagunya di mana? Sekarang mau nggak nyanyi bareng-bareng sama Miss Rizky? Mau nggak nyanyi bersama Miss Rizky? Mau ya? Oke, let's count up to three. 1, 2, 3. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku laut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang, bermain, berlari, bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang gembira. Siapkan adalah yang pertama adalah selembar kertas putih, kemudian spidol warna-warni. Miss, aku nggak punya spidol warna-warni. It's okay, friends. Kalian bisa menggunakan krayon, pensil warna, terserah apa aja yang ada di rumah. Oke? Nah, sekarang kita gambar ya layang-layangnya. Oke? Are you ready, friends? Yes, I'm ready. Let's draw. Gambarnya itu menggambar garis lurus dulu dari atas sampai ke bawah. Stop. Nah, kemudian kita buat garis lurusnya. Stop. Setelah itu kita tarik garis lurus dari ujung ke ujung. Oke, friends, dari mana? Yes, betul sekali, dari sudah jadi? Belum. Sudah jadi? Belum kan? Kita harus menggambar di satu sisinya. Miss, apakah sudah jadi layang-layangnya? Masih belum. Kita harus membuat benangnya. Jadi biar bisa ditarik untuk bermain di tanah lapang. Oh. Kita bikin seperti ini benangnya. You can draw a triangle according to me. Oke, boleh digambar. Yes. Boleh digambar kita. Nah, kasih kita deh di sisinya. Hop. Hop. Nah, seperti ini. Miss, sudah jadi belum layang-layangnya? Sudah. Tapi lebih bagus kalau kalian mendekorasi layang-layangnya. Dekorasinya terserah kalian. Boleh berbentuk gambar dinosaurus, boleh berbentuk emoji yang lagi tersenyum. Boleh, terserah kalian, bebas. Oke? Nah, kalau Miss Rizky sih sukanya emoji tersenyum. Jadi Miss Rizky mau menggambar buat Mas ini. Hop, kita gambar apa ini? Lingkaran? Bukan, kita gambar sebuah mata. Buat yang tersenyum agar layang-layangnya bahagia selalu. Kemudian kita menggambar bunga. Kalau Miss Rizky ingin menggambar bunga, kalau kalian bebas ingin menggambar apa. Kita gambar bunga.
selesai menggambar, kalian warna ya. Jangan lupa, biar terlihat bagus. Nah, Miss Rizky mau tunjukin hasil yang sudah jadi, yang sudah digambar dan juga sudah diwarna. Mana coba? Tada! Yeay, sudah jadi gambar layang-layangnya. Nah, mau kan bikin seperti itu di rumah? Gampang kan caranya? Tinggal sama mama, mama aku minta selembar kertas putih, kemudian pensil warna atau krayon. Jadi deh gambar layang-layangnya. Setelah itu, juga jangan lupa kita menyanyi seperti tadi. Oke, friends?